Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Salwin Channel berada di Jalan Lintas Jambi Muara Bulian, kilometer 15 di depan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Oke, anak, ini ada petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Jambi yang berpakai oranye. Mereka adalah pegawai atau petugas kebersihan di Kabupaten Muara Jambi ini. Beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan di depan ini, sepanjang deretan liputan ini, dari ujung sana yang listrik itu sampai ke tiang listrik yang satu itu lagi. Ambil video kali ini bukan gedung UIN, bukan kondisi jalan raya, tetapi adalah sampah yang menumpuk di seberang sana. Oke, sangat panjang sekali. Tapi alhamdulillah, sepekan kemudian berangsur-angsur sampah tersebut habis dikuras oleh petugas dinas lingkungan hidup Kabupaten Muara Jambi. Nah, jadi hanya tinggal sedikit lagi sampahnya. Oke, ini artinya sangat peduli pemerintah Kabupaten Muara Jambi tentang kebersihan. Apakah karena melihat video kita beberapa waktu yang lalu, apa memang sudah menjadi jadwal mereka untuk membersihkan sampah-sampah ini? Yang jelas kami sebagai warga masyarakat mengaturkan banyak terima kasih khusus kepada para petugas yang sedang bekerja ini. Dan dihimbau kepada segenap lapisan masyarakat, ini sudah bersih, jangan lagi membuang sampah sembarangan. Banyak sekali tempat kita membuang sampah. Ingat selalu bahwa agama kita mengajarkan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Artinya apabila kita kurang dengan kebersihan, maka iman kita artinya juga kurang. Oke? Nah, coba kita menyeberang ya. Oke, kita coba menyeberang. Arus kendaraan pagi ini lancar-lancar saja. Tidak ada yang bermasalah untuk jalur lalu lintas. Oke, kita coba menyeberang, mereview tentang kebersihan yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Muara Jambi. Hampir setiap hari melintas di sini karena saya kerja dari Jambi ke Pijuan, dan setiap hari menyaksikan pemandangan yang seperti ini. Sekarang sudah pukul 15.30 sore. Tadi saya melintas pukul 7 pagi. Artinya dari pagi tadi sampai sekarang sampah-sampah ini masih di sini. Panjang sekali dan banyak sekali. Baunya luar biasa. Nah, kenapa ada sampah-sampah ini? Ini jelas sekali dulu bekas tumpukan sampah dan sekarang sudah bersih. Bersih sekali. Ada bekas-bekas minyak. Ya. Om. Ah, sudah bersih jalannya, Pak ya. Nah, ini dia. Itu tadi petugas yang baru selesai melaksanakan pekerjaannya. Oke, sepertinya tidak perlu untuk ujung sana, dari sini saja sudah kelihatan bahwa memang sudah bersih. Oke, sekali lagi kepada segenap warga masyarakat, jangan lagi membuang sampah di sini. Kasihan petugas-petugas kita ini. Oke. Mereka sudah pagi-pagi harus di sini. Oke, mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Bersama kita bisa, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.